Hai, Mam. Bangun tidur lihat cuaca tuh bener-bener lagi hujan gede banget loh, Mam. Bikin malas ngapa-ngapain ya, Mami. Oke, temenin aku masak aja yuk, Mam. Pasti kalian udah kangen lihat Mami masak-masak kan? Ya, Mami. Jadi hari ini aku tuh mau masak bihun goreng. Oke, yang pertama ini aku langsung aja mau masak nasi dulu ya, Mam. Halnya yang pertama tuh pasti kita selalu masak nasi dulu. Jangan lupa kalau kita masak nasi dicetekin ya, Mam. Oke, nah di sini setelah masak nasi, aku langsung aja mau ngerebus air dulu. Soalnya di sini tuh aku nanti mau ngerendam bihunnya ya, Mam. Oke, Mami, sambil kita tunggu airnya mendidih, di sini aku langsung aja mau siapin. Nah, ini tuh buncis kita potong-potong seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut mau ngapain bihunnya. Nah, ini tuh bihunnya kita langsung siram aja sama air panas. Terus habis itu kita diemin dulu ya, Mami. Nanti setelah empuk gitu, setelah lembek, kita langsung buang aja airnya seperti ini. Oke, kita langsung aja nyiapin bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri juga ya, Mam. Yuk kita langsung tumis dulu bumbunya. Kita siapin wajannya dulu, kita kasih minyak goreng. Nah, habis itu kita langsung tumis bumbunya sampai wangi ya. Sambil nunggu bumbunya matang, kita langsung aja kasih kecap, terus kita aduk-aduk seperti ini supaya rata ya. Mami, ini tuh bumbunya udah wangi banget. Kita langsung masukin buncis, cabai merahnya juga ya, Mam. Oke, Mami. Nah, di sini sambil nunggu bumbunya matang, kita langsung lanjut untuk cuci piring dulu ya. Nah, Mami, kalau kita masak, jangan lupa kita selalu untuk cuci piring supaya nggak menumpuk ya. Oke, sekarang aku lanjut mau nirisin ikan yang udah aku rendam ya, Mam. Oke deh, Mami. Nah, ini jangan lupa kita kasih bumbu-bumbu. Nah, ini kita langsung aduk seperti ini. Ini mantep banget loh, Mam. Oke, Mami. Nah, ini kita langsung aja lanjut untuk cuci piring lagi ya, Mami. Tenang, aku tuh kalau habis masak pasti langsung aja aku cuci piringnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita langsung aja taruh di tempat mangkok seperti ini bihun goreng yang udah matang. Mami, biasa aku setiap pagi itu aku selalu minum Slimming Tea. Ini tuh teh detox yang dapat membantu melangsingkan badan kita. Jadi Slimming Tea ini dapat menahan nafsu makan pas lagi diet loh, Mami. Dapat membantu menurunkan berat badan, menurunkan lemak yang ada di tubuh dan kita. Pasti Mami juga tahu kan, kemarin-kemarin perut aku tuh bener-bener buncit banget. Yang paling aku suka rasanya tuh enak banget, nggak bikin pusing, harganya juga terjangkau. Nanti aku tag nama tokonya ya, Mam. Oke, Mami, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini aku tuh lagi ngirisin tahu. Itu aku langsung aja mau bikin bumbu untuk buncis dan tahunya. Nah, ini aku pakai blender portable ya, Mam. Oke, nah habis itu kita langsung aja tumis bumbunya sampai wangi. Mam, setelah bumbunya wangi, kita langsung masukin aja tahunya dulu. Habis itu nanti baru aku mau masukin buncisnya ya. Nah, sambil nunggu bumbunya matang, kita langsung lanjut untuk cuci piring ya, Mam. Nah, ini tuh bumbunya udah matang, kita langsung masukin aja buncisnya. Nah, Mami, ini tuh makanannya udah matang semua, kita langsung masukin dulu sayurnya ke tempatnya ya, Mam. Saya, Mami, kalau kita keluarganya banyak pasti makannya juga banyak. Oke, nah setelah cuci piring, kita langsung aja nyiapin untuk meja makannya. Kita lap dulu seperti ini supaya bersih ya, Mam. Nah, ini makanannya udah matang semua, kita susun di meja makan untuk makan siang ya, Mam. Oke, sekarang aku mau mindahin ikan ke dalam wadahnya dulu, Mami. Kita tutup. Yeay, akhirnya selesai juga. Sampai sini dulu ya, Mami, kegiatan kita hari ini. Bye-bye.